buat warga negara Indonesia, rekan yang mendampingi. Matanya. Iya. TK saya peninjauan kembali di mana tertunda satu minggu. Sebenarnya hati kecil saya agak kecewa sih karena masih tertunda, tapi ya saya ikuti semuanya alur untuk proses hukum saya dan semuanya sudah dipasang ke tim kuasa hukum. Alasan ditunda kenapa? Mendengar keputusan dari tanggapan jaksa. Jaksa bisa mengabulkan di mana akan diteruskan ke MA, Mahkamah Agung. Alasan PK Alasan PK karena ada kekhilafan hakim. Menurut kami berdasarkan fakta persidangan bahwa klien kami ini tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Artinya dia menyuruh membeli si saksi Wawan, terpidana Wawan, itu tujuannya untuk digunakan sendiri sama bersama-sama. Artinya tidak ada tujuannya itu untuk melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika. Sehingga bagi kami yang paling tepat diterapkan pasal untuk klien kami adalah pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Narkotika. Kami meminta bahwa memohon untuk pertama klien kami terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Narkotika. Artinya pasal itu adalah pasal untuk penyalahguna, pengguna. Ya kan, kalau yang sebelumnya kan dia diterbukti pasal 112 menguasai. Karena menguasai itu kan tujuannya sebenarnya untuk digunakan. Jadi menurut kami pasal 127 yang tepat diterapkan. Lalu yang kedua, kami memohon supaya dijatuhkan pidana seringan-ringannya. Sehingga harapannya nanti menjalani sisa pidana itu, setelah menjalani sisa pidana bisa langsung keluar dari lapas. Yang terakhir ya, kami mohon seadil-adilnya kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara ini. Harus merasa kecewa banget ya Kak, dituduh sampai akhirnya kayak pengedar gitu, bukan pengguna kan? Iya, seperti yang tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum saya, bahwa memang saya terbukti bersalah, saya memesan, namun memang saya menguasai, berarti saya memesan dulu, baru saya menguasai, lalu baru saya pakai. Jadi kalau membeli dan memakai untuk dipakai bersama Mas Wawan, fotografer saya. Jadi hal itu juga saya sangat berat ya, di sini saya sudah menjalani hampir 1 tahun 8 bulan, begitu sakitnya saya di penjara. Dan apalagi tempo hari saya mendapatkan musibah mama wafat, jadi sama sangat berat. Saya udah gak kuat sebenarnya hidup di penjara. Jadi ya saya memohon kebijaksanaan yang mulia di tingkat MA untuk bisa meninjau kembali kasus hukum saya. Dan saya udah cukup berat, 1 tahun 8 bulan itu waktu yang tidak sebentar bagi saya. Dan juga mungkin teman-teman media juga selalu mengikuti saya. Jadi sakit sekali saya hidup di penjara. Saya mengikuti semua kegiatan di rutan, baik dari segi agama, pengajian pagi dan siang, mengikuti kegiatan seni dan olahraga dan sebagainya. Yang berubah adalah tingkat kedewasaan saya, tingkat regulitas religi saya, dan saya memandang semuanya ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang telah ditetapkan bagi saya. Saya harus bersabar, bertawakal, dan ikhtiar. Ikhtiar saya adalah bersama tim kuasa hukum saya mengajukan PK. Jadi hidup sempat ngajarin yang lain nggak sih? Iya, saya mengajari nari dan nyanyi. Jadi instruktur di sana juga berdiri untuk nari ya. Kemarin 17 Agustus berarti sempat dapat remisi juga kan? Iya, alhamdulillah saya dapat 3 bulan untuk tahun ini karena ini tahun kedua saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.